Halo guys, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan aku Rui Cooking di sini. Oke, hari ini aku mau masak sup ayam dengan jamur kering yang udah aku rendam dari tadi. Ini udah aku cuci bersih. Seperti biasa guys, sebelum aku masak sup, aku rebus dulu ini daging ayamnya biar bersih. Setelah itu aku angkat, aku cuci di air yang apa itu ya? Namanya air yang mengalir, bukan di sungai. Oke, setelah itu aku taruh di air yang mendidih ini. Oke, setelah itu aku taruh jahe biar baunya wangi. Karena di sini masih agak dingin. Sebenarnya udah mau masuki musim dingin tapi masih dingin. Jadi kita harus banyak makan sup. Ini sup kesukaan bujang gantengku. Oke, setelah itu kita tutup. Aku masak selama 2 jam atau 3 jam. Oke, ini udah mendidih, udah menjadi kaldu ayam. Setelah itu aku aduk lagi. Diaduk-aduk supnya ayam, diaduk-aduk. Setelah itu aku taruh mushroom atau jamurnya. Terus ini aku kasih garam. Terus chicken powder, merica bubuk, jangan ketinggalan. Bumbuku cuma kayak gini guys kalau masak. Simple banget. Terus jangan lupa diaduk lagi. Tutup lagi. Buka lagi. Ini udah matang guys. Udah 2 jam aku, 2 jam aja karena aku mau keluar. Jadi aku masak 2 jam. Ini persiapan buat nanti kalau bujang ganteng pulang kerja. Dia suka banget, udah order. Taram-taram, udah mateng guys. Thank you so much. Bye-bye.